told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Rosa mengaku deg-degan akan berduet dengan superstar pop Ariel Noah dalam 25 tahun karir bermusiknya. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Penyanyi Rosa siap menggelar konser tunggalnya bertajuk Rosa 25 Shining Years Concert. Acara ini akan diselenggarakan di Istora Senayan pada tanggal 27 Mei 2022 akan datang. Dalam konsernya kali ini, Rosa bakal mengajak dua sahabatnya untuk berduet dengannya. Pada konser tersebut, yaitu Ariel Noah dan Afgan, hal ini membuat sang diva deg-degan dan nervous akan konser tersebut nantinya. Tiba-tiba pengen duet sama Ariel Noah. Terus orangnya picky banget tuh, terus pas diajak, dianya mau. Selain duet sama Ariel Noah, Rosa juga akan berduet dengan pacarnya Afgan. Kalau sama Afgan, lebih menantang lagi, saking seringnya kami duet. Namun, ketika ditanya, lebih deg-degan mana di antara keduanya, Ariel Noah atau Afgan? Namun saat ditanya itu, Rosa malah tidak menjawab. Tapi, kemudian Rosa melanjutkan jawabannya. Deg-degan ya dua-duanya karena belum gladi resik. Sebagai bocoran, Rosa dan Ariel Noah akan membawakan dua lagu di acara konser tersebut. Begitupun dengan Afgan nantinya. Demikianlah video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.